Champions tanpa Messi dan Ronaldo. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sama-sama tidak akan tampil di perempat final Liga Champions setelah Barcelona dan Juventus tersingkir di babak 16 besar. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak tahun 2004-2005, perempat final Liga Champions tidak akan ada nama Messi dan Ronaldo. Pada musim 2004-2005, Messi bersama Barcelona disingkirkan Chelsea di babak 16 besar. Sementara Ronaldo yang masih memperkuat Manchester United dikalahkan oleh AC Milan. Sejak saat itu, selama 16 tahun beruntun, selalu ada nama Messi dan Ronaldo yang lolos ke babak perempat final. Kondisi Messi dan Ronaldo gagal ke perempat final Liga Champions semakin menandakan berakhirnya era emas kedua pemain. Sebaliknya, dua pemain muda yakni Kylian Mbappe dan Erling Haaland lolos bersama PSG dan juga Borussia Dortmund. Juventus tak mau bahas perpanjangan kontrak Cristiano Ronaldo. Juventus melalui direktur olahraganya yakni Fabio Paratici menyatakan tidak akan membahas perpanjangan kontrak Cristiano Ronaldo. Hal tersebut dikarenakan Ronaldo masih memiliki kontrak 1 tahun lagi bersama penguasa Liga Italia tersebut. Ronaldo yang didatangkan Juventus dari Real Madrid pada pertengahan tahun 2018 yang lalu memiliki kontrak 4 tahun hingga akhir musim 2021-2022. Ronaldo dituding sebagai kambing hitam kegagalan Juventus melangkah ke babak perempat final Liga Champions setelah kalah produktivitas gol tandang melawan wakil Portugal tersebut. Ronaldo dianggap bertanggung jawab atas gol kedua Porto ketika gagal melaksanakan tugas sebagai pagar betis. Alih-alih menghentikan bola, Ronaldo malah melompat dan membalikan badan. Bola yang ditendang oleh Sergio Oliveira meluncur ke gawang Juventus tanpa bisa diselamatkan oleh kiper Szczesny. Hasil melawan Porto tersebut memperpanjang catatan negatif Ronaldo di Liga Champions dalam 3 musim terakhir ini bersama Juventus. Mereka 2 kali mentok di babak 16 besar dan sekali terhenti di babak perempat final. Liverpool disarankan jangan main terlebih dahulu di Anfield Stadium. Liverpool sukses melangkah ke perempat final Liga Champions usai menyingkirkan RB Leipzig. Uniknya, The Reds malah lebih produktif di partai kandang usiran. Liverpool kembali bertanding di Puskas Arena pada Kamis dini hari dalam lanjutan leg kedua 16 besar Liga Champions musim ini. Sebab aturan karantina 10 hari setelah pulang ke Inggris jadi alasannya. Maka karena itu, Liverpool harus bermain jauh dari kandangnya Anfield Stadium dalam upaya mempertahankan kemenangan 2-0 di leg yang pertama. Tetapi partai usiran ini seperti membawa berkah bagi Liverpool. Pasalnya si Merah justru sedang kesulitan menang dan juga kesulitan mencetakkan gol di partai kandang di Liga Premier Inggris selama tahun ini. Liverpool sudah 6 laga kandang beruntun di Liga Premier Inggris selalu kalah dan hanya bisa mencetakkan 1 gol sejak pergantian tahun. Maka dengan bermain di laga kandang tapi bukan di Anfield, Liverpool bisa sedikit menyetop catatan buruk tersebut. Terbukti benar, Liverpool berhasil menaklukkan RB Leipzig dengan skor 2-0. Bagi Liverpool, hasil ini terbilang unik karena mereka akhirnya bisa mencetakkan gol lebih dari 1 gol di partai kandang mereka di tahun kali ini. Jumlah gol Liverpool di Budapest lebih banyak ketimbang 7 pertandingan kandang di Liga Premier Inggris sewaktu bermain di Anfield Stadium. Christian Pulisic diincar 2 klub besar. Kedatangan Thomas Tuchel sebagai manajer baru Chelsea secara umum memberi dampak positif bagi Chelsea. Walau Tuchel disebut dapat membangun hubungan baik dengan para pemainnya, terdapat beberapa sosok yang kesulitan bermain. Waktu bermain tidak dapat diberikan kepada seluruh pemain yang ada di dalam skuad Chelsea. Christian Pulisic menjadi salah satu pemain yang jarang mendapatkan waktu bermain. Posisi sayap Chelsea lebih sering diisi oleh Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz sampai Callum Hudson-Odoi. Pemain timnas Amerika Serikat tersebut sama sekali belum tampil sejak awal dalam laga Liga Premier Inggris di masa kepelatihan Tuchel. Menurut laporan dari Daily Mail, keadaan ini dapat meningkatkan niat Pulisic untuk meninggalkan Stamford Bridge. 2 klub Liga Premier Inggris yakni Manchester United dan Liverpool disebut memantau keadaan Christian Pulisic. Potensi bagi Pulisic untuk hengkang juga dapat dimanfaatkan manajemen Chelsea. Meskipun memberi daya pemasaran besar di Amerika Serikat, penjualan Pulisic dapat memberi dana yang memadai untuk mendatangkan pemain-pemain yang diincar untuk memperkuat skuad Chelsea di musim mendatang.
Barcelona gugur di Liga Champions, Messi yakin masih bertahan. Perjalanan Barcelona di Liga Champions resmi berakhir setelah El Blaugrana dikalahkan PSG dengan agregat 5-2 di babak 16 besar Liga Champions. Banyak yang menilai gugurnya Barcelona di babak 16 besar Liga Champions ini bakal mempengaruhi masa depan Messi di Barcelona. Seperti yang diketahui, kontrak pemain asal Argentina itu akan berakhir di musim panas ini. Ronald Koeman sendiri cukup optimis bahwa Messi akan terus melanjutkan karirnya di Camp Nou. Ia menilai sang mega bintang akan bertahan karena melihat Barcelona memiliki prospek yang cerah untuk beberapa tahun mendatang. Jan Oblak masuk dalam radar transfer Manchester United. Pada musim 2020-2021 ini, David De Gea tetap dipercaya oleh Gunnar Solskjaer untuk menjadi kiper utama Manchester United. Walau demikian, performa darinya yang dirasa terus mengalami penurunan sepertinya telah membuat pihak klub khawatir akan masa depannya. Bahkan Setan Merah sempat dikabarkan sudah mempertimbangkan untuk menjual kiper asal Spanyol itu di jendela bursa transfer musim panas ini. Maka dari itu, Sky Sport kini melaporkan apabila Manchester United mulai mengincar kiper andalan Atletico Madrid yakni Jan Oblak. Kualitas yang dimiliki Oblak untuk menjaga palang pintu pertahanan terakhir Los Rojos Blancos memang tak perlu diragukan lagi. Lantaran dirinya terus-menerus meningkatkan penampilannya semenjak bergabung dengan klub asal ibu kota Spanyol itu pada tahun 2014 yang lalu. Barcelona siap berpisah dengan Sergi Roberto dan juga Coutinho. Sergi Roberto adalah pemain didikan Akademi La Masia Barcelona. Selama ini ia kerap jadi salah satu andalan Blaugrana, baik di lini belakang maupun di lini tengah. Pasalnya, Sergi Roberto memang pemain yang fleksibel. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, ataupun gelandang. Akan tetapi pada musim 2020-2021 ini, ia kesulitan untuk menunjukkan kemampuan aslinya di bawah asuhan skuad Ronald Koeman. Hal tersebut tak lepas dari cedera yang ia dapatkan. Saat ini kontraknya di Barcelona bakal berakhir di musim panas 2022 mendatang. Dengan situasi yang sekarang, Blaugrana disebut tak berencana untuk memperpanjang kontrak bek berusia 29 tahun tersebut. Barcelona pun dilaporkan siap melepas Sergi Roberto, namun mereka tak mau melepasnya dengan bandrol di bawah 60 juta euro. Sebelumnya, Barcelona juga disebut akan meliku salah satu gelandangnya, yakni Philippe Coutinho. Arsenal dan Chelsea bersaing untuk dapatkan jasa Achraf Hakimi. Achraf Hakimi memang baru bergabung dengan Inter Milan di jendela bursa transfer 2020 yang lalu. Namun pemain asal Maroko tersebut mempunyai peluang untuk segera hinggang dari klub asuhan Antonio Conte. Daily Mail melaporkan apabila dua tim asal kota London, yakni Arsenal dan Chelsea, telah memperlihatkan minatnya kepada Achraf Hakimi. Bahkan peluang mereka untuk memboyongnya terbuka lebar. Bukan karena Hakimi tidak masuk dalam skema formasi dari Antonio Conte, melainkan Nerazzurri dikabarkan mulai berpikir untuk melepasnya, lantaran Inter tengah mengalami kesulitan finansial. Sebagaimana diketahui, Inter masih punya masalah dari segi finansial sampai harus menunda pembayaran Achraf Hakimi ke Real Madrid. Sampai saat ini, klub asuhan Antonio Conte itu dilansir masih belum melunasi biaya transfer sebesar 40 juta euro terhadap Real Madrid yang dilakukan secara bertahap. Melihat situasi keuangan Inter Milan yang terlihat sedang dalam kondisi tidak baik, nampaknya menjadi kesempatan emas bagi The Gunners dan juga Chelsea untuk bisa melakukan penawaran resmi kepadanya di jendela bursa transfer musim panas mendatang. Guna bisa membuat Hakimi benar-benar hinggang dari Inter Milan, kedua tim itu diprediksi akan menawarkan gaji yang cukup tinggi untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Cari pengganti Castillejo, AC Milan siap memboyong winger dari Stuttgart. Rossoneri telah mengarahkan radar pengamatan mereka kepada winger Stuttgart yakni Wamangituka yang telah membukukan 13 gol dalam total 24 pertandingan bersama Stuttgart di Bundesliga dan juga di Piala Jerman. Winger kanan berusia 21 tahun tersebut memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Ia juga bisa bermain sebagai penyerang tengah jika diperlukan. Klub Bundesliga tersebut merekrutnya dari Paris FC pada tahun 2019 yang lalu dengan tebusan mendekati 8 juta euro atau sekitar 128 miliar rupiah dan kini nilai jualnya telah melonjak hingga 3 kali lipat di kisaran 25 juta euro.
Performa apik pemain asal Kongo tersebut tak luput dari perhatian dan kini ia memiliki peluang untuk naik kelas ke klub papan atas. Wamang itu kan tampaknya bakal menjadi pemain yang tepat bagi Rossoneri lantaran raksasa Serie A Italia tersebut tengah mencari sosok winger yang baru yang bisa memperkuat sayap kanan mereka dengan Castillejo yang masih mengecewakan. Rencananya pihak klub akan menjual pemain internasional Spanyol itu dan memperkuat area tersebut dengan mendatangkan bintang muda asal Stuttgart tersebut. Real Madrid pasrah jika Rafael Varane pindah ke Manchester United. Belakangan ini berembus kabar bahwa Varane akan hengkang dari Real Madrid. Ini dikarenakan sang bek masih tidak mau memperpanjang kontraknya yang akan habis di tahun depan. Dan Manchester United dikabarkan jadi pemilihan utama Rafael Varane. Real Madrid dilaporkan ingin mempertahankan sang bek karena mereka tahu sang bek bisa memberikan dampak yang besar bagi pertahanan mereka. Namun Real Madrid menyadari mereka tidak bisa memenuhi tuntutan gaji dari Rafael Varane. Jadi mereka memilih mengikhlaskan kepergian sang bek tersebut. Alasan lain mengapa Real Madrid akan mengikhlaskan kepergian Varane karena mereka membutuhkan dana yang segar. Real Madrid punya sejumlah target transfer besar di musim panas nanti, sementara pemasukan mereka berkurang drastis akibat pandemi COVID-19. Itulah mengapa penjualan Varane diharapkan bisa menjadi penyokong dana transfer mereka di musim panas nanti. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tendang berita bola. Dan akhir kata, watch out.